pun ada yang tak ada dokumen dan berbagai alasan yang diberikan oleh mereka. Jabatan Imigresen Malaysia JIM menahan 561 pendata asing tanpa izin parti dalam operasi penguatkuasaan bersepadu yang dijalankan di Pangsepuri, Baiduri, Bandar Tasikkuasuma, Beranang. Kesemua yang ditahan adalah warga negara Bangladesh, Myanmar, Nepal, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, India, Kemboja, Sierra Leone dan Cameroon, berusia antara 3 bulan hingga 55 tahun. Operasi yang bermula pada jam 11 malam itu diketuai oleh Dato' Rusin bin Yusof, Ketua Pengarah Immigration. JIM memeriksa 752 individu susulan aduan awam mengenai pendatang tanpa izin yang disyaki tinggal di kawasan perumahan tersebut. Terdapat warga asing cuba melarikan diri dari anggota operasi dan kawasan serbuan merupakan kawasan jenis Pangsepuri yang dihuni hampir 80% oleh warga negara asing. Tempat penginapan juga agak padat serta kotor. Ini juga menimbulkan rasa tidak selamat dan tidak selesa pada penduduk lain, terutamanya pemilik rumah yang menetap di kawasan ini. Seramai 455 pegawai pelbagai pangkat JIB terlibat dalam operasi itu yang turut dibantu 60 pegawai pasukan gerakan AM PJA, 12 pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan 5 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Hadir sama Tuan Jaffrey bin Embok Tahat, Timbalan Ketua Pengarah Immigration Operasi, Datuk Kian Anak Leban, Balan Ketua Pengarah Immigration Kawalan, Tuan Muhammad Jasmi bin Muhammad Juwahir, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan, Tuan Hairul Aminus bin Kamaru Udin, Pengarah Immigration Negeri Selangor, dan Tuan Wan Muhammad Saupi bin Wan Yusof, Pengarah Immigration Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Antara kesalahan yang dilakukan ialah tiada dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa dan lain-lain kesalahan yang melanggar Akta Immigration 1959 Palang 63, serta ditempatkan di Depot Immigration Bukit Jalil untuk siasatan dan tindakan lanjut. Kita telah menggeladah hampir ke semua daripada hasil apartmen yang ada di sini. 752 orang rakyat asing telah diperiksa. Daripada pemeriksaan tersebut, sekarang berada bersama kita di belakang tu adalah selama 561. Kami yang mengatakan majukan juga dokumen mereka, ada yang tak ada dokumen dan berbagai alasan yang diberikan oleh mereka. Saya ingin mengingatkan kepada semua pihak, nombor satu, jangan sekali-kali melindungi parti. Yang kedua, jangan sekali-kali menggajikan parti. Sebab ini adalah satu kesalahan yang jelas di bawah Akta Immigration. Yang mereka buat, mereka semua akan menghadapi tindakan daripada pihak Immigration.